Nongkrong di gusan, sumpah. Sangat, sangat apa sih, Bu? Untuk tim manapun nongkrong. Ngapa emang gua? Menjadi penentu. Biar improve dikit. Kali ini. Orang gua enggak lagi ngelawak anjing. Yang bikin siapa, Bu? Oh, orang rumah gua lah, gila. Mampu membalaskannya. Anjing, kamu lagi bikin jamu enggak laku lah ngentot. Bekas tangan lu. Allah. Arah orang rumah disuruh bikin. Rebellion kali ini melihat Dewa United yang berhasil menutup game pertama dengan cukup. Lu mau duduk mana? Mau gua tusuk Greenwich, Bang. Yang jalannya hancur-hancuran. Armas enggak denger. Let me up, guys. Lu detik berapa? Detik berapa pada? Dari Rebellion sendiri. 42, 43, 44. Kayaknya bakal 45. Game yang berbeda dengan harusnya setup yang berbeda juga. Karena dia udah enggak mungkin kayaknya bakal 48, 49. Iya, iya, ini kayaknya ada sedikit job. 52 ya sekarang. 53, 54, 55, 54. Anjing, gua telat, Cok. Lah dikit. Gua menit satu. Pos kali, pos kali. 1.2, 1.3, 4, 5. Pos, Bu, pos, Bu. Pos, Bu. Detik berapa pos? Di berapa bebas? Di 1.10, 1.10, 1.10, 1.10. Udah. Yang punya chance besar banget ya untuk dia. Udah belum? Udah gua nih udah 110. Udah 110. Ya, 1 2 3. Dengan poke damage-nya fire missile yang dimiliki oleh seorang stop bang guys. Oke, ada satu rotasi yang menarik dari dia. Bangke. Kari emang pakai emblem common ya? Iya, pada begitu mulu. Dan ternyata dia ambil Kari tank semi kan sekarang ya. Biar mungkin lebih itu kalau udah tank juga tuh lu lihat tuh. Oh, bikin blade armor itu, yok. Mati dong. Dixon. Aduh, Dixon. Ya Allah. Dia enggak dijagain, Cok. COD Buster yang bisa tempat biasa ya. Harus mau enggak mau agak sedikit. Enggak awet sih uning bau. Uning banget nih. Enggak bisa dapetin platingan gold yang cukup banyak tapi at least Rebellion mereka bisa pegangin early first blood yang berhasil didapatkan di 1 menit pertama. Iya, sama seperti mungkin di game yang sebelumnya. Adulah kelomangnya. Agresif 2 kali lipat ya. Di game yang kedua. Benar. Wardana, welcome ya Wardana. Mereka tidak bermain rusuh. Ini sangat disayangkan banget potensi early finisher yang bisa digunakan karena Gary di level yang ketiga. Dan bahkan kalah dari Damage Retribution. Dan bahkan dia masih gua enggak dapat Israel muka lu punya banting. Belum ada damage tambahan untuk Barrel of Retribution. Denger. Dri, buka Dri, mapnya Dri. Wow, Dri, lu lihat santusan. Lu sih. Marah cowo Drian, gue bilang gitu. GG banget tuh, opennya anjing. Parah. GG banget, Cio. Lu backup sama temen Drian, kok enggak Drian enggak ada yang backup. Tidak, kelihatan tolol dia. Gila, gila, gila. Dri, gitu lah Dri main Dri. Andil dalam team fight besar tadi. What? Dia tahu kalau Cloud di early game dia enggak bisa makan full plan. Siapa sih anjing? Beda sama Bruno tapi kali ini red kill mungkin bisa terjadi. Bentar. Ternyata tidak Profesor Kami karena ada batang hidup. Lu dari tadi jebol ya, Bribi. Babi. Sangat berani. Abang-abangnya cuma muncul dong ya. Sedikit batang hidup. Baru enggak apa-apa. Gua ini dari mana sih? Dari MDL dia, dari MDL BTR enggak salah. Terhadap turret siapa yang oleh Dewa di area bottom lane. Itu si Gary. Iya itu Jasgar. Ya iya. Menyeberangi sungai dari area bottom lane. Bu, udah lah Bu. Jangan dipasang-pasang terus Bu. Lu yok. Mungkin kecepatan penuh tadi. Orang mau nonton segala di di menteng gak nge-kill. Wah lu sih bener-bener. Itu kalau lu ngomong kayak gitu bro, itu bener-bener personal. Sudah pasti bakal ada movement speed di area rift. Dan ini yang mungkin dimanfaatkan oleh Watt sebagai gold laner. Dari sana coklat. Dari sana coklat anjing. Yang tiba-tiba muncul dari area bawah dia tinggalin lane. Mas rekomendasi baterai buat B80. Dia harus farming dua lane. Dia harus bergerak di mid juga. Gua baterai pakai PR. Ini enggak full sama dengan energi life 50% on. Novaria dan juga Valentina. Valentina lebih butuh item. Kok lu jadi kayak analis streaming gua gitu, Bro? Kayak apal gitu. Lepasin laning-nya. Bukan tanpa alasan. Pas gua ada tadi pop up di Pura Store ada dapat bisnis collector keren. Bener, gimana nih? Up-nya di Ora Store ya, guys ya. Metode dual laning. Dari ini belum Bu yang kill on belum. Dia mengcover ke arah sana lebih cepat itu lebih baik. Jambu tuh siapa sih? Dia dulu satu tim sama Lemon, guys. Di tim buah-buahan 10.000 ya, dari yang tadi dah pokoknya dia, pesan Nissan alamat TAYOVAPLSTOREJLAN Kayu Manis Timur nomor 51 Matraman Jakarta Timur IG-nya TAYOVAPLSTORE untuk melakukan IMU dengan menggunakan satu buah Minion Fury tapi kayaknya enggak begitu maksimal dan Bang Minion Fury di bin MPL keluar kalau ada Dewa otak terlalu
riskan. Iklan gua enggak ada pencet iklan, buset tangan gua di sini. Bang lanjut game ya. Sabar ya, ini bukan gua yang pause doyok ini anak-anaknya. Napa pause mulu ya? Semua dari pemain-pemain dewa. Ya itu udah bukan 4 man move, itu 5 man move. Gua ini lagi keluar gini biar main sama babar, channel lagi ngurusin. Hadir di area mid-nya. Iya, karena tadi temen-temen poin 250. Masuk, Pak Jawa gak sih, Pak? Gak lumayan, Pak. Gak ya. Ini apa jaketnya ini? Ya Allah. Dongo banget coy ini Google Chrome. Belum tim fight besar karena tim fight 5-nya dia. Lu troubleshoot-nya ada detik berapa, Bu? Enak enggak? 22, 21, 20, 19, 18. Menit 1 kan? 19. Iya, menit 1. Terus sampai 12. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nah, sama. Lap, dah. Pirek yuk, bodo amat, guys. Hitbox-nya akan sangat-sangat. Lemon Rush ini pakai wow, another Cindo kah guys tuh lihat. Cacicu nih cantik Cina lucu. Lah itu karamel ya? Lah iya. Bukan karamel blok. Yang kanan yok. Oh not not dewa bertau gue guys. Sekat bata welcome di membership. Nah ini siapa nih? Yang belakang. Bukan baju karyawan Dagger Vape gak sih? Oh menurut yang bisa dicekek yang mana? Tolol, tolol Yanto. Tunggu banget ya latihan tante gitu loh. Ya iya kan punya orang enggak heran. Oh iya dikit-dikit. Iya dikit. Kalau tante udah lama enggak kelihatan nih. Oh iya udah lama enggak kelihatan. Apa diempel ini? Udah jelas gua dukungnya ini tuh, Bang. Eh, alter ego. Dimen strawberry mic enak enggak masuk? Enak kan? Benar. Itu ada yang pakai baju Evo salah jadwal. Kamu YouTube jambu apa? Ada link di chat orang itu kayak apa? Gua Fa. Hanya 8. Apa San? Gua mau dijikin berantem San. Kayaknya sih Bu udah ngeset banget dia nih Bu. Musuh lagi. Enggak ada gagal, Bro. Delay aja delay. Kudon. Ada yang berhasil atau belajar? Benar. Enggak peduli kok buruk yang mencetakannya begitu enggak. Biasanya lu paling melotot lah cewek, jangan dong. Iya, jangan tuh cewek, Bro, dia, Bro. Gile. Mah, habis itu kan kalau bisa dua, San. Enggak lah. Iya, San. Satu tuh udah cukup, Bu. Dapetin satu aja 3 tahun ya, itu. Biar berwibawa gitu aja. Gila aja lu digerak sama pilih-pilih anjing. 25.000 dari Doyok Israel. Pesan, San tanyain Doyok kalau dia pakai oli apa pakai odol. Tim baru yang pakai oli apa pakai odol, Yok? Gua enggak tahu pertanyaannya cuma itu doang. Pakai oli apa pakai odol? Keadaan yang 100% terbaik. Intermezzo juga buat teman-teman yang mau MPL date bisa banget. Bisa enggak sih? Pause mulu Bang, gua udah enak banget ngeliatin wasit anjing. Udah MPL date. Benar. Alhamdulillah sekarang udah sah. Udah sah. Sebel gitu. Sosokan gawe itu udah tuh jambu tuh. Anjing langsung sosokan gawe. Ngomong di mic. Wah. 13 season kan? Iya. Ready. Satu aja. Itu udah. Nah ini udah mulai weh. Apaan sih San? Go and ready. Itu udah mulai, lu lihat tuh Jusgar udah itu. Oh gue kira udah mulai match ini ya di. Kayaknya Cimomo bahkan dari awal-awal season. Anjing, ultimatrix lagi nih Isan. Langsung aja. Panas. Anjay. Panas marah. Let's go. Dari Danang bro. Oke, langsung menuju ke dalam line of dawn. Tapi kali ini lihat. Faris, welcome Faris di membership. Balik malam Wai yang hard di cover. Tapi kalau kondisi saat ini mereka memaksakan team fight, ini nampaknya juga masih kurang cukup damage loh Momochan. Harus agak sedikit sabar lagi sih farming. Fokus terlebih dahulu apalagi mungkin dari posisi Moai ya. Bodohin HP ku bener, iya semoga bener ya. Meskipun dia sempat dapat platingan gold sedikit, Be. Gila, awalnya masih bertahan juga ya awalnya. Aku merasa platingan goldnya juga gak bakal terlalu menguntungkan sekali. Kalaupun nanti ternyata, kalau misalkan kita melihat dari Moai yang dia dapatkan tadi di early game. Tapi untuk head-to-head gold antar pro-nya, ini cukup menarik. Melihat audisi yang
unggul kali ini benar-benar dalam keadaan masih farming-farming manja di sini, bro. Objektif kita sedang di turtle, bro. Up, bro. Perang, bro. Dibilang apa, guys? Kayaknya teman-teman dari Dewa harus lebih aware. Weh, kasih tahu Dri. Round 3, buset, Dri. Kacor juga nih dari Dewa, cok. Olas banget lu, Dri. Iya, itu gara-gara lu sih, Dri. Mantap, tartol. Bang Jambu bikin milih diri kemarin udah, guys. Jarang banget yang ngetokin begituan, bro. Loh, bahan mentahnya susah nyari. Di bawah ini. Belum susah banget nyari bahan mentahnya. Makan poin killnya dulu. Sehingga ketika Vincent dalam keadaan half HP seperti ini, dia bakal kesulitan untuk melakukan contest retribution. Udah mulai dekat, tapi ternyata Gary yang bisa. Oh, ketangkap. Ya. Ketangkap mau ditisinya bahkan aduh, jali. Paket spageti mahal. Ini hero kiri tebal-tebal semua. 10.000 dari Yanto Basna, pesan san mukanya MIDLANERDU perpaduan muka Dedeng Amadoyo. Dapat bawa nih, dapat bawa nih. Si Case ya. Tembakan ancaman itu sepertinya ya. Oh, Case dengan high ground hero-nya tentu akan sangat menjengkelkan dan poking damage power-nya. Lihat, dagang gak niat. 10.000 dari Harry Mageir, pesan Petruk kapan muncul san. Mahal anjing. Petruk masih tidur ya, Petruk ya. Jangan nyari-nyari Petruk mulu, guys. Buat what bisa tumbangnya satu turret di penasaran sama dengan Nova belum gitu aimnya masih parah minum kayaknya tuh mid ya aim up kemana ada plat tapi ya namanya Petruk kali ini membuat dia unggul satu level dia membalaskan apa yang terjadi di game yang pertama Gary kali ini aduh menunjukkan kualitas dan tapi Dixon merelakan Dixon Iya, udah enggak apa-apa. Udah bilang tadi. Udah tahu itu Xbox ya Dixon ya masih mau ngekat lane. Sekarang gua kalau beli rokok ya San ya. Diambil mulu bini gua, Cok. Apa gitu? Enggak boleh kebanyakan rokok. Bagus lambu. Bagus makanya iya lucu aja. Lucu orang bagus. Ya bagus emang bagus. Dia udah tahu ini udah pasti enggak bakal menang fight sih. Enggak ada cover juga kalau ada cover itu. Sebar ganggu ya itu baru gue benerin. Iya udah pasti bakal. Iklan apa lagi? Jelas-jelas gue benerin tesbar iklan. Untuk kali ini Drian akan ini udah punya bini dia, guys. Tapi Swilo juga ready dengan minion Fury Cone. Wion this. Sehingga kayaknya tanpa wah ini mantap banget, bro. Coklat hazelnut. Ya, Mbak. Atau sengaja dipaksa ya hardguard-nya dibuka supaya nanti team fight berikutnya tidak siap dari rebellion sendiri. Aku malah merasa kalau misalkan Dewa ini ready dengan hardguard-nya sih, Momo. Karena biar nantinya benar-benar jadi buy one get one. Coba, bro. Kayaknya 5-5 sih nih. Ih, Claudia udah golden staff aja nih. Ini 7. Posisinya menurut kita langsung gold, langsung golden dia. Power terhadap poking anjing ini gimana? Yo kena gokar lu ya. Ngentot. Diblok ayo, bener tadi juga ada tuh si anjing tuh gokar. Gimana cara ngebloknya? Dari sosial bahasa. Mereka ada tim fight 2 yang terpisah. Gary terperangkap dengan Petruk. Gary Siput. Masih selamat dari seorang Gary Siput ya, guys ya. Wayo lo, Dixon datang. Ini Xbox Angela nih nyebelin juga ya. Wah, Kasih tau Dri. Aduh, satu hit lagi Dri. Bisa bertahan di arah top lane walaupun. Iya, dapat war, bro. Yang dibahasin apa rokok? Oh, jelas dibahasin lo, bro. Gila lo. Wah, tapi untungnya dari Dewa United gak ada yang tumbang, Profesor KB. Meskipun team fight-nya agak sedikit, mungkin bisa dibilang gak terlalu memaksakan, tapi gak cukup damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Dewa United. Sebenarnya mau gak mau si Dewa akan menukarkan dengan turret di bagian top lane. Karena lihat Moai-nya udah jalan duluan. Yeah. Si anti-mag mana, San? Moai menjalankan metode split push. Yang apa? Salah satu senjata si anti-mag mana? Tau, Jepang ya? Lihat bagaimana Drian versus Auriti. Ya elah, enggak jelas. Bahkan kali ini dengan nge-lag mulu. Cukup skill berdua. Jauh. Ya gue nge-lag ini. Ya tentu saja. Chrome gue ngapa sih ini? Woi. Tidak bermain. Sumpah pake Chrome. Malah nge-pris jing Chrome gue. Tidak sini guys. Detik berapa San? Detik berapa San? 18, 19, 20. 21, menit 9 ya. Wow. 23, 24, 25. Ya, tidak bisa. Berapa bro? Ini Chrome-nya. Berapa San? 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40.
Oke. Dixon apa diskon? Kenapa Dixon? Kenapa diskon? Ini matchnya sengit sih guys, yang ini guys. Ngadu MM. Lu dipake cowok, Dixon. Dari sisi Rebellion sendiri. Oke, tapi lihat case guys, better match ini apa match tadi guys? Yang AE itu guys. Tidak bisa mendapatkan split push-nya. Jadi poking damage yang banyak, sekaratin moinnya, paksa moinnya untuk recall supaya para pasukan dari Dewa itu bisa setup kembali. Mas ganteng semangat live-nya, semoga rajinnya Mas ganteng restream-nya. Amin. Gue rajin kok guys orangnya. Main kadang lupa aja kalau mau nge-live gitu. Cards bakal powerful banget ketika bareng sama Audivisi. Iya. Sehingga mungkin ada akan ada shifting juga nih untuk hard guard yang biasanya ke arah Vincent. Tapi menurut sakit di simbur-simbur Xbox coy. Nova di sini enak-enak enggak enak sih guys. Bonyok juga cards nantinya. Jadi sandbag juga kan. Jadi sandbag juga ujung-ujungnya dan bahkan ketika enak sih harusnya. Kali ini udah mulai dilindungi. Boom. Final Fury pasti mendapatkan stun. Mati dong Brian. Mati. Brian udah buka ulti ya, bisa dimasukin nih anjing. Gedor. Bubar. Anjing tuh nyebelin banget cok, flicker mulu dia. Wih Dixon cok, ada Dixon. Dixon anjing menang. Dixon coy. Kamu juga kuat anjing. Apa dia area tirinya? Wah nice bro. Buset Dixon satu lawan dua tuh. Soal berapa dua dia anjing. Ini bro. Bukan main kamusnya. Sakit banget awatnya cok. Gila sih itu Dixon guys. Udah. Dikasih jalan untuk pulang karena pasifnya terlalu sakit dan super out. So rokok elektrik atau apa lebih bahaya dari rokok biasa? Sama-sama bahaya sebenarnya. Paling banyak tuh udah nggak usah rokok. Dixon Profesor KB. Bisa bener-bener pegangin 2 sampai 3 pemain sekaligus dari Rebellion. Ini nahan berapa cok? Dixon is cair Lord Dewa. Menang Vengeance. Dan juga Moai bahkan sampai mengeluarkan BMI aja. Battle Mirror. Iya Vengeance, Claudia ke counter Vengeance banget anjing. Lagi kena cici. Aduh. Sini bawanin sini. Dan bahkan dimanfaatkan sekarang dengan Dominance Ice juga agar permainan dengan reduction dari heal up yang dimiliki sama WTZ gak bakal begitu maksimal ke semua pemain dari Rebellion Esports. Mas gue baca komen anjing dah. Dokternya yang ikut gedanta semua. Iya, sementara lordnya tentu akan di clear dengan cukup cepat high ground. Gedanta. Masih cukup mudah tentunya. Bukan suatu kesulitan untuk Rebellion tapi tentunya Dewa United mereka. Dibuk lah lord cair, koruk, gedanta. Bisa sehat dah bro, pada bro. Novanya skill kagak kena mulu dah. Emang kan liatin gue gak liatin Novalnya sih guys semua. Emang bisa mulu dia juga gue liatin ya Novanya ya. Ini harus kita pulang sama dia. Ini ngomong Nova. Emang apa Nova guys? Dari segi teamfightnya. Dan dari lawan pertama tadi, Dewa mereka. Kira gampang kali ya gue Nova ya. Ibnu ya. Makasih banyak Bang Ibnu. Buset. Dikasih 10 member gini. Ini dia. Mas Ibnu. Share lagi sih Isan guys. Buset. Ah elah nge-lag jadi yang bubu. Tik berapa? Anjing. 40. Matu. Ya elah aku juga nge-lag san. Menit berapa yok? 57, 58. 12 ya? 58. 13. 1, 2, 3. Atau sebutin terus. Gua di 15. Ah, aku 15 anjing. 25.000 dari Samuan. Pesan, izin pro bang nonton LIVE streaming bola grab join Telegram https://bitsports. 20. Ya, tapi pause dulu yuk, buset. Oh, udah hitung. Iya. Gua pause di 25. 23, 24, 25. Loncatnya 2 kali. Loncatnya 2 kali dengan stone. Dan heal up-nya juga ketika dia terkena damage. Thank you, Mas. Ada frame-frame anjing lain ya. Tapi sulit sih. Mas, iri yang nggak dapet. Jangan iri dong. Tadi kita ngeliat aja Vincent berbeda di satu level. Anehnya kalian mungkin keberuntungannya bukan hari ini ya. Tandanya kalian disuruh beli sendiri dulu. Orang cuma 5.000 kok guys. Walaupun nyesel ya sana 5.000. Yakin nular jalan. Buset, membership mana lagi anjing cuma 5.000 benefit ratusan juta. Tidak berani untuk mengadu dan lebih cepat. Ban aja pasangnya. Oke, tapi yang mereka harus juga pikirkan dari para pasukan Dewa adalah ini cloudnya udah mulai bersinar loh. Ini jangan sampai menjadi sebuah masalah untuk mereka di saat team fight. Lihat ya, kita mandu ke Novaria guys. Tas. Novaria. Ngeker dulu ngeker. Belum. RBL K5 bu jangan lupa. Ngeker ya kan. Kena siapa? Kita lihat Nova. Aduh gak kena siapa-siapa lagi. Kita tunggu lagi Nova skill 2 ya. Dibuka oleh seorang Case. Case masih menunggu Case. Momentum di mana skill 2 lagi. Hap. Kena siapa? Kars. Astraligo.
Aduh, gak kena lagi. Mampus digeprek. Lihat Dixon, Dixon, Dixon. Buset, Dixon udah keluar 3 dulu. Gak kunci sama Dixon, bro. Kocok, udah, udah, udah. Tapi gak ada pengen lanjut jadi tai, cowok anjing. Iya. Itu Bang Ilas ngeliat player kayak gitu seneng banget, bro. Lebih kalau empatnya enggak berkontribusi domelin sama Bang Ilas. Yakin gue. Vano, 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 Vano. Nah ini harusnya free load dah. Wah, udah kena selalu. Kena lu. Menjadi petaka untuk tim Rebellion. Wah, itu cukup menyeramkan sih karena... 5 apar, 5 apar, 5. Jambu siapa ya namanya? Lapan ambang, lapan bambang. Loh, bambang siapa? Ngomong siapa ya? Oh, bukan ya? Bapak orang main disebut-sebut lu. Bambang siapa? Bambang siapa ya? Jangan lu. Babi lu, bapak. Bambang, bapaknya siapa nih Bambang? Andalan Gamers. Wah, ini dia. Lima Ida, lima Ida, lima Ida. Gitu guys ya. Kita gak ada ini loh. Sudah ada di tangan case. Yasin. Yasin lah ya. Kopi-kopi dalam WD, thank you ya Ijul. Dan mau tidak mau mereka terkena pok damage. Ini lagi menertawakan 5 apar 5 apar guys. Yang harus berhati-hati. Bambang Bapak Diwa enggak, Bapak Diwa tuh beng-beng. Beng-beng, oh ya beng-beng ya. Lupa gue. Best rap dari pilihan utama. Ini rontok semua kasih tawarnya anjing. Ini akan menjadi pilihan untuk Star Super House Obriadi. Jadi satu wave, jadi satu wave. Gila kuat ya Dewa ya. Ya, Ijul ya. Utama mereka adalah gimana caranya? Ha, Yasin. Ya kok songong sih lu anjing. Yasin. Ini baca Yasin dong, Bu. Apa? Istighfar baca Yasin. Berapa? Belakit istighfar baca Yasin. Lo. Astralico belum dibuka tandanya kali ini para pasukan dari tim Mati Yasin, Mati Yasin. Buat, 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 buat. Nah, itu loh. Bar, dengar yang perlu dikeluarkan tapi lihat loh. Dri. Aduh, Dri ulti kemarin, Dri. Ya, Dri, Dri. Gua dibalikin dong. Ya, elah Dri, Dri ulti ada kena Dri. Kamu saya tuh suka anjing. Wah, Dixon-nya sih nyebelin banget ya. Para pasukan dari Wah, rata dong. Mereka ya, hati-hati bro. Wah, wah, ganti immortal, ganti immortal, ganti ini, ganti suku, ganti agama. Ngati Vincent. Ah, Vincent. Bersama dengan Gary. Wah, ini ada eksplosif nama. Meledak, anjing kena damage Gary. Tidak bisa didapatkan lebih lanjut lagi. Sabar, 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 sabar. Pelan-pelan anak muda. Blunder kan lu. Irin juga mati. Awatnya aduk kemana ini. Awat, balik. Wah, salah-salahan yuk. Salah-salahan yuk. Balikin nih. Ah, kalau gak boleh maju. Padahal ada berjeng duit tuh. Cair Windewa belum, anjing belum menang. Satu kesalahan aja mereka bisa dibalikin keadaannya. Dua pemain berhasil dipukul mundur. Kita ngeliat Dingson. Downloadnya perangin sih kalau gue jadi RBL anjing. Dipaksakan ketika mereka sudah tidak ada lagi badan. Sialan sumpah ini anjing. Ketika tidak ada minion dan dia menangkap ke arah. Seru, lumayan seru-seru ini guys. Sebuah kesalahan yang dimana. Buat nih, dua-duanya hero tebal-tebal. 7 Osep. Kurangnya udah gak ada lagi. Ya, gak ada ya, masih dikenain dia anjing, dikata-katain. Batu-batu gue anak Yasin. Lah kan gue kan ini cosplay SPJ begitu bro. Kayak anak kecil banget yang kata-katain bapak ya. Lu bego mainan lu tuh, Saida. Tuh, lu kayak ketularan, tolol Yasin. Gue gak ikutan dah. Gak boleh terburu-buru, tapi gak boleh terlalu lama juga. Karena makin lama game berjalan, Kars, Moai makin memiliki item. Perangin ngap. Pantesan Claudino damage, emblem anak epic, kocak. Kapan sih guys? Kenapa jadi emblemnya disalahin? Kotnya RBL, mukanya so sedih ini setiap timnya kalah. Supriyadi yang sulit untuk ditangkap. Maka dengan magical damage sekalipun. Timnya harus senang bu kalau timnya kalah. Ngentok. Dengan sedikit pergerakan dari Astral Recall. Ya Allah, kepok itu sakit ngap. Tadi siapa yang bilang itu Novaria aim yang kena mulu jing. Kira 10.000 ya, dari Telegram ya. Asupan Malam Indo. Pesan malam. Free Lord anjing. Oh, udah nih mah ente guys, RBL guys. Ada ini jadi ada si temen gua Wong Koko. Ah, Wong Koko. Iya jing. Wah ente cok. Wah GG Dewa. Oh, balik kali deh. Wong Koko di ini guys, di Dewa guys.
2-0 gini, guys. Emang lu punya teman-teman setim gua dulu. Ah, elah aksi anjing lu. Ini dia spok aja dari jauh kayak kurang sakit tapi itu Novas gitu kok kalau udah mah. Jujur gua bingung POTG gua ada di dua orang. Dixon atau Watt? Iya sih. Dixon bisa menjadi pilihan, Watt juga bisa, tapi kita lihat Profesor KB. Oh, NG ini. Iya, kosong. Dan mau flicker nih lu lihat nih ya. Kena 5 lagi scan-nya. Dah. Explore-nya PR nih, Bro. Ah, buset disoloki sama Dixon, jing. Dixon nyebelin banget lu, Dixon bener-bener lu. Bisa ngapa-ngapa anjing tempel kamu situ, kotnya. Gigi. Ya. 2-0 gini ngapa?